Anies Baswedan menghormati langkah Caimin yang masuk dalam jajaran kabinet Prabowo Subianto. Kita hormati saja semuanya, kata Anies di kawasan kampus Universitas Indonesia, Kamis, 17 Oktober 2024. Lebih lanjut, Anies tegaskan terkait prinsip yang ia pegang dalam proses pemilu 2024 lalu, di mana dirinya bersama Caimin berduet. Menurutnya, jika memang kalah dalam kontestasi, sudah seharusnya ia berdiri di luar dari kelompok yang juarai perlombaan. Sebaliknya, kelompok yang kalah, tidak ikut jadi bagian dari para pemenang. Yang tidak ditetapkan sebagai pemenang berada di luar dan itu prinsip yang saya sering katakan, ia ucap Anies. Prinsip itu tengah ia lakukan sekarang. Namun begitu, meski ada keputusan yang berbeda-beda dari pihak lain, ia tetap hormati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.